satu. Yang kedua, ada banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian ini simpel ya, tapi teman-teman yang ada di sini pasti paham. Saya tinggalkan kampungnya, saya itu tidak ada bioskop. Bioskop baru ada di kampungnya saya 2 tahun kemarin. Akhirnya saya punya masyarakat bisa nonton ke bioskop. Ada yang bisa kerja jadi karyawan bioskop. Ya. Itu karena saya baru tahu ternyata undang-undang apa? Undang-undang yang mengatur tentang perfilman bahwa perfilman kepada investasi negatif. Iya, investasi negatif. Dicabut di zaman Pak Jokowi sehingga investasi bisa masuk. Akhirnya kami di timur kebagian bioskop. Dan itu baru 2 tahun terakhir. Itu real konkret ya. Dan akhirnya saya bisa pulang kampung dan bangga sebagai bintang film. Karena masa sebelum itu saya pulang juga ngaku bintang film juga tidak ada yang percaya karena di sana tidak ada bioskop. Karena kita tidak bisa nonton, jadi ya sudahlah ya. Okay. Itu simple tapi itu realita, itu kenyataan. Tahun 2013 saya pertama kali main film, bioskop di tanah air cuma 700 layar. Indonesia Timur hanya kebagian 5 layar. 5 layar aja? 5 layar, 3 layar di Makassar, 1 di Maluku, Ambon, ibu kota provinsi. Satunya lagi, tidak tahu tersesat di mana, pokoknya ada lagi kayaknya. Di Palu? Di Palu ya? Tidak, di Palu baru juga. Di Palu juga baru itu. Mungkin Manado kalau saya tidak salah. Manado, Makassar 3, Ambon itu tahun 2013. Itu data-data ya. Kemudian setelah investasi negatif dicabut, sekarang hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia Timur ada bioskop, jadi kami yang main film di Timur bisa ditonton sama masyarakat kami sendiri. Jadi saya punya kewajiban moral untuk mendukung Pak Jokowi. Saya punya kewajiban moral untuk mendukung Pak Jokowi. Berpuluh-puluh tahun, Om, saya minta maaf, saya orang di jalanan. Saya selalu kritik pemerintah tidak perhatikan kami Indonesia Timur. Ketika ada pemerintah yang kemudian memperhatikan, saya punya kewajiban moral untuk mendukung itu. Untuk apa saya puluhan tahun turun di jalanan menuntut pembangunan, ketika pembangunan dihadirkan kemudian saya masih mau tidak terima lagi. Jadi saya pikir kita harus tahu juga siapa yang bekerja, siapa yang tidak. Dan ini yang terbaru bahwa orang Papua, orang Ambon, orang NTT, orang Timur manapun, kami semua siap dengan teknologi untuk masuk ke sana. Jadi jangan pernah bilang kami tidak siap dengan teknologi. Jadi teknologi apapun, orang Papua siap. Jadi kalau ada yang pihak-pihak yang bilang bahwa teknologi tidak boleh masuk di tempat yang kita karena masyarakat kami tidak siap, itu semua harus dilawan dan salah satunya adalah dengan memperjuangkan yang betul-betul kerja. Pak Jokowi harus maju lagi. Semua harus bareng Jokowi ya kan? Semua harus bareng Jokowi dan ini adalah tanggung jawab moral kita bersama. Iya, thank you. Jokowi sepisan maning. We'll be right back.